Viral video seorang emak-emak mengendarai motor matik hingga ke dalam IGD sebuah fasilitas kesehatan guna mengantar pasien. Aksi emak-emak motor matik memang dikenal tak ada lawan oleh warganet. Namun biasanya yang viral lebih sering dengan ton negatif seperti berhenti di tengah jalan, sen kanan belok kiri, hingga mengemudi motor sambil ngobrol. Kini aksi emak-emak motor matik yang viral dengan ton sedikit positif, karena ia nekat masuk menerobos IGD dengan kendaraannya demi pasien yang kondisinya gawat darurat. Belum diketahui persis di mana kejadian tersebut. Meski demikian, dari plat nomor kendaraan emak-emak diperkirakan di daerah Situbondo, Banyuwangi, dan sekitarnya. Dalam video tersebut tampak emak-emak menurunkan pasien pria yang diboncengnya dari motor tepat di bed IGD rumah sakit. Para nakes yang sudah bersiap memberi penanganan pun tidak melarang emak-emak yang terus berteriak dengan bahasa lokal. Setelah pasien dipastikan turun ke kasur, dia juga langsung keluar dan dibukakan pintu IGD oleh para nakes. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!